Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, jumpa lagi. Saat ini aku nggak sengaja ya, kebetulan lewat. Terus nemu lagi nih. Ini bangunan yang bisa dibilang cukup lama. Bergaya arsitektur Cina. Ya kan? Tuh, seperti kalian lihat. Kondisinya seperti ini ya. Ini bisa dibilang toko udah ada sejak zaman penjajahan dulu. Karena modelnya seperti ini. Beda dari yang lain, udah gitu banyak kayunya yang udah kropos dan kondisi atapnya yang tidak terawat. Nih seperti kalian lihat. Oh ya, sekedar info sekarang sore hari ya. Jadi nggak sengaja nih pas lewat terus nemu ini. Jadi agak gini kondisinya. Wih, seperti ini ya. Ini kira-kira atapnya masih layak dihuni apa enggak nih? Soalnya kayaknya udah keropos. Jadi kayunya bisa dibilang masih asli. So nggak heran kalau seperti ini. Oke. Nampak di situ udah ditumbuhi pohon akar ya. Tuh, kalian lihat. Seperti ini loh. Wow. Menyeramkan. Yang jelas seperti ini. Ini adalah toko bergaya Tionghoa yang masih berdiri, tapi nggak tahu ini masih digunain apa enggak. Cuman yang jelas setiap lewat sini selalu tutup. So nggak heran kalau kondisinya menyeramkan. Oke, seperti kalian lihat, lokasinya sendiri tepat berada di tepi jalan besar ya. So nggak heran kalau masih ada lalu-lalang kendaraan yang lewat. Jadi ya seperti kalian lihat, tuh arsitekturnya kayak gini. Ini modelnya kayu yang kalau dibuka itu seperti dilipat-lipat gitu. Terus di situ ada jendela yang kacanya udah pecah. Tapi ya ini nih, aku gak heran. Apa ya, tanaman akar tuh loh bisa sampai ke atas. Padahal biasanya ke bawah. Tapi ini di bawah justru gak ada. Ya itulah keajaiban dunia. Jadi, tanaman itu tumbuh di kayu yang udah lapuk. Seperti itu. Kayunya digenangi air. Akhirnya air itu membentuk suatu, apa ya, istilahnya kayak menyirami tanaman yang udah ada di situ. Jadi bibit sebelumnya dari kayu. So nggak heran kalau ada tanaman akar di atas. Terus di situ ada, kabel. Ini benar-benar apa ya? Kayak lilitan kabel listrik di atas sama kabel wifi, speedy ya kan? Tuh, banyak. Nih, tak perlihatin lebih jelas. Gimana nih menurut kalian? Siapa yang sering lewat sini? Pasti kalian pernah melihat bangunan ini ya. Ini tepat berada di tepi gang. Tuh, meterannya udah nggak ada. So nggak heran kalau ini, apa ya, istilahnya nggak digunain. Jadi nggak dialiri listrik sama sekali. Wih. Apalagi kondisinya udah nggak terawat ya. Nampak di depan sini, sebenarnya banyak sih orang yang berjualan di depannya. Seperti orang jual sayuran atau apa. Ya, ditaruh di depan. Tapi kali ini kebetulan sore hari jadi nggak ada. Terus, ya aku sempetin melihat seperti apa lebih jelasnya. Yang jelas ini udah terbengkalai ya. Karena udah nggak dialiri listrik. So gak heran kalau bangunan ini bisa dibilang cagar budaya juga. Karena modelnya toko-toko ala pecinan zaman dulu. Lengkap dengan dekorasi atap yang masih asli dan otentik. Serta berbagai hiasan jenis kayu yang ada di depannya. So gak heran kalau bangunan ini bisa dibilang kalau dinaiki ya yang atas. Itu kayaknya ambrol. Jadi udah gak dipakai lagi yang bagian atas. Entah itu bocor atau enggak tahu deh. Yang jelas kayunya udah sangat lapuk. Udah gitu, udah gak dicat. Jadi ya model kayu-kayu yang di pelitur aslinya itu, cuman udah lama. Tuh, lebih dekat, seperti ini. Jadi ini perpaduan antara kayu sama besi ya. Cuman besinya itu dibuat ralis untuk memperkuat
jadi mencegah pencurian seperti itu. Nah, di atasnya itu masih asli ya, dengan atap kanseng. Wow, benar-benar bangunan yang sangat harus dilestarikan ini selanya. Ya ampun, atapnya udah terkelupas sengnya. Wih, berarti rumah ini bocor ya. Aduh, ya bisa dibilang yang bawah ini untuk toko ya, yang atas untuk tempat tidur seperti itu. Cuman kayak gini loh. Wah, gak heran deh kalau terbengkalai seperti ini, karena sengnya udah pada lepas yang di atas. Iya sih. Jadi yang atas positif ya, pasti gak dihuni. Tapi kalau yang bawah mungkin masih dibuat gudang atau apa. Tapi kalau lihat gak ada aliran listrik gini, kayaknya dibuat apa coba? Yang pasti ya, mungkin kosong sih. Gimana menurut kalian? Apa kalian suka dengan bangunan bertema tempo dulu seperti ini? Bagus ya sebenarnya. Jadi layak diapresiasi. Kalau dipugar, dicat, terus atapnya diperbaiki, wah keren tuh. Bisa dibilang ini satu-satunya bangunan yang ada di sini yang masih menggunakan tema bangunan lama. Jadi bertema tempo dulu, keren. Nih tak perlihatin lebih jelas, seperti ini loh. Tepat berada di sebelah gang ya, nggak tahu itu gang buntu apa nggak. Yang jelas kayak gini. Oke? Seperti ini. Ya udah, mungkin segini dulu ya. Thanks for watching. See you on my next video. Bye bye.